بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، saudaraku muslimin sekalian, mungkin ada dari kita atau mungkin saya pribadi yang kerap takut untuk mempelajari ilmu agama karena mungkin beranggapan semakin belajar ilmu agama maka semakin banyak hal yang diketahui, sehingga semakin banyak beban yang tadinya menurut kita boleh, ternyata setelah belajar kita mengetahui bahwa itu diharamkan atau hal-hal yang terlarang atau hal-hal yang menurut kita hanya sunnah saja ternyata itu wajib dan sebagainya, sehingga beberapa takut untuk belajar agama. Mereka menganggap lebih baik bodoh, lebih baik tidak paham agama, sehingga nanti di akhirat ketika ditanya mereka akan menjawab, saya tidak tahu hukumnya. Apakah pemikiran seperti ini tepat? Saudara muslimin sekalian, ternyata pemahaman seperti ini setiap hari kita temukan jawabannya. Setiap hari kita dapatkan bahwa hal ini tidaklah tepat. Yaitu setiap hari kita membaca surat Al-Fatihah. Di dalam surat Al-Fatihah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ghairil maghdubi alaihim waladdallin." Yaitu seorang muslim berdoa agar dijauhkan dari jalan yang maghdub alaihim atau jalan yang dimurkai, dan jalan yang dallin yaitu jalan orang-orang yang sesat. Jadi setelah kita meminta siratul mustaqim yaitu jalan yang lurus, kita minta dijauhkan dari maghdub alaihim dan dallin. Maghdub alaihim artinya adalah kaum yang dimurkai Allah, mereka adalah Yahudi. Kenapa mereka dimurkai? Karena mereka tidak mengamalkan ilmu mereka. Mereka sudah tahu bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang hak, tapi mereka tetap ingkari. Mereka sudah tahu hari Sabtu tidak boleh memancing atau mengambil ikan, tapi tetap mereka ingkari. Selanjutnya adalah waladdallin, yaitu kaum yang sesat, yaitu kaum Nasrani. Kenapa mereka sesat? Karena mereka beramal tanpa ilmu atau meninggalkan hidayah atau kebenaran karena tidak belajar. Maka inilah yang saya maksud tadi adalah jawaban atas pemahaman bahwa seseorang ingin tetap bodoh saja karena dia takut nanti di akhirat dia akan ditanya kenapa ilmunya tidak diamalkan. Padahal salah. Ketika dia tidak mau belajar, berarti otomatis dia sudah memasukkan diri dia sebagai orang-orang yang dolin atau yang sesat tadi, yaitu yang beramal tanpa ilmu. Maka seorang muslim jika dia memiliki ilmu namun tidak diamalkan, maka ditakutkan dia akan menjadi kaum maghdub alaihim atau yang dimurkai Allah. Sebaliknya, jika dia tidak mau belajar, maka dia akan masuk menjadi dhalin, yaitu orang-orang yang sesat, yang meninggalkan kebenaran karena tidak berilmu. Maka bagaimana solusinya? Yaitu kita berjalan di atas siratul mustaqim, yaitu jalan para nabi, jalan orang-orang yang belajar dan mengamalkannya. Awalnya tentu sulit dalam belajar agama, tapi Allah akan mudahkan sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, "Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Barang siapa yang berusaha di jalan kami, maka akan kami bukakan pintu-pintu yang lain. Dalam artian awalnya sulit, tapi nanti akan Allah mudahkan ya, yang awalnya sangat sulit sekali membaca Quran satu halaman, maka nanti akan Allah mudahkan. Pertama satu halaman, setelah sebulan atau setahun bisa, lama-lama sampai mungkin satu hari bisa satu juz dan sebagainya. Mungkin ada yang beranggapan bahwa nanti di akhirat karena tidak tahu maka diuzur, maka ini kurang tepat. Bahkan orang-orang yang mungkin tinggal sekarang di hutan Amazon, yang mungkin tidak pernah mendengarkan Islam, mereka tidak punya internet, tidak punya radio, itu pun nanti di akhirat kelak tidak langsung masuk surga. Mereka akan diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagian ada yang masuk surga dan ada yang masuk neraka, dan tentu dengan ujian yang adil oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil. Saudara muslim, semoga Allah
memberikan kita taufik untuk meniti jalan siratul mustaqim, jalan yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jal. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.